Oke, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, masih dengan Jones Bolu di channel review produk elektronik. Yang ada di hadapan kita hari ini adalah LED TV 32 inch Android dari Sharp ya, Aquos lagi. Jadi untuk LED TV ini sudah dilengkapi beberapa fitur menarik, diantaranya ya ada Google Assistant ya, X2 Master Engine, Ajan Reminder, Chromecast, Bluetooth Audio Out ya, Smart Dance Control, dan masih banyak lagi ya. Tentunya sudah tidak ketinggalan fitur YouTube, Netflix, dan lain-lain. Tapi lebih baik kita langsung ke produknya. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Kita lihat ini bezelnya ya, cukup manis. Dari metalik ya, ini kayaknya dari metalik plastik. Yang terlihat kuat ya. Untuk bezelnya itu sama termasuk dengan standnya sendiri. Untuk di bagian depannya ini adalah speaker ya. Di bagian depan ini tempat untuk speaker, dan biasanya tetap sama ya kiri dan kanan. Oke, kita ke bagian belakang ya. Wah, ini dia ya, keren dia penampakan dari bagian belakang. Kita lihat sudah disiapkan untuk bracket ya, jadi penggantungan bracketnya sudah disiapkan. Jadi tinggal gampang bagi kalian yang ingin meletakkan TV Anda di dinding ya atau di wall. Selanjutnya ya, di bagian belakang juga terletak beberapa port ya atau tombol. Nah, ini dia di sini untuk antena bagi kalian yang ingin menonton TV atau siaran lokal. Ada port USB ya, wah kurang lah. USB-nya ada 3 guys ya, ada 3. Kemudian ada HDMI, oh bukan ya, yang 3 itu HDMI, yang USB itu ada 2. Oke, kita maafkan ya. Kemudian di belakang ya, di bagian belakangnya ada tombol manual ya, yang difungsikan ketika mungkin remote-nya trouble atau rusak. Jadi bisa menggunakan tombol manual ini ya, memindahkan channel atau juga memperbesar dan memperkecil volume. Selain itu juga ada port untuk kabelan ya, sudah tersedia. Kemudian ada colokan untuk audio ya, ada audio mungkin masih menggunakan atau menyambungkan ke speaker juga bisa ya, atau ke home theater. Sekarang kita coba lihat fitur-fitur apa yang sudah disiapkan ya. Fitur yang sudah disiapkan atau aplikasi yang sudah disiapkan langsung oleh Android TV ini ada beberapa, tinggal kita cek ya. Nah, ini dia, ada Netflix, ada YouTube, dan lain-lain ya. Tersedia juga manual book ya. Nah, biasanya kan manual book di buku ini, kalaupun manual book di buku hilang, kita bisa langsung ke sini ya untuk mengecek fungsi dan sebagainya. Kita cek di sini. Ya, enggak tahu ya kalau di sini bukan manual book namanya, manual TV kayak ya. TV book. Oke, juga ada ajan reminder ya untuk saudara-saudara kita yang beragama muslim, agar ajannya atau sembahyangnya itu tidak bolong-bolong ya. Makanya Sharp sudah melengkapi dengan fitur religi ya. Jadi kurang apa lagi dari Sharp. Semua sudah disiapkan, dari yang sekuler sampai religi disiapkan. Oke, coba kita sambungkan dulu ya ke YouTube, tapi kita aktifkan dulu WiFi-nya. Oke, saya coba aktifkan dulu WiFi-nya. Tak. Kemudian kita masukkan password ya, kita masukkan passwordnya.
Oke, sekarang sudah berhasil terhubung. Artinya kita sudah bisa mengoperasikan. Kita boleh mengutak-atik apa saja yang berhubungan dengan internet di dalam YouTube, Netflix, dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk Netflix ya, paling rekan-rekan juga sudah tahu bahwa kita harus dulu membayar aplikasi tersebut. Oke, ini dia. Di dalamnya ya, untuk YouTube sudah terbagi-bagi ya, untuk acara sendiri, musik sendiri, film. Jadi sudah disiapkan di situ ya, sudah disiapkan, tinggal kita pilih. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot di penelusuran satu persatu. Kalau kita mau game ya, tinggal masuk ke ada menu game situ. Film, ada film. Oke, sekarang kita ke setelan ya. Kalau untuk di Android atau di gadget itu namanya pengaturan. Tapi kalau di sini langsung saja ya, setelan. Apa-apa yang ada di setelan? Di setelan itu ada pengaturan gambar, pengaturan suara, terus setel ulang, Chromecast. Semua sudah disiapkan di situ, fitur Bluetooth ya. Jadi semuanya ke situ. Untuk mengatur tingkat kecerahan gambar, kita masuk ke gambar ya di sini. Jadi kita atur tingkat kecerahannya, mau gelap, mau terang, kontras, dan lain-lain ya. Jadi pengaturannya ada di bagian ini. Jadi pengaturnya bisa mengaturkan volume suara. Maksudnya volume suara itu kita seperti ada di stadion atau ada di dalam goa, atau pokoknya pengaturannya ada di situlah. Tinggal dicek. Jadi kalau masih kurang jelas silakan dicek. Cek di buku manual atau di apa namanya tadi? TV manual ya. Yang ada manual booknya di dalam TV tadi. Untuk TV ini sendiri sudah menggunakan prosesor X2 ya. Engine yang mampu memadukan warna kontras pada area gelap dan terang ya. Yang lebih baik jadi terdeteksi mata dan memancarkan daya penglihatan. Oke, di sini ada menu setelan ya. Menu setelan fungsinya ketika sudah mulai ada yang error, ada yang kurang beres, bisa disetel ulang ke menu atau ke setelan pabrik ya. Tapi efek sampingnya itu akan menghilangkan semua yang sudah kita download. Kemudian ada perangkat Bluetooth. Wah, iya. Jadi perangkat Bluetooth bagi kalian yang masih kurang puas dengan suaranya, bisa sambungkan ke speaker Bluetooth ya. Mungkin kalian mau karaokean, kalian mau dance, bisa langsung sambungkan ke speaker Bluetooth biar suaranya lebih kencang lagi ya. Atau posisinya atau jaraknya jauh dari TV ya. Jadi kita menggunakan perangkat Bluetooth. Sekarang ya, kita lihat, kita akan coba video ya. Kita akan mencoba satu video dari channel siapa ini ya. Oh, saya coba ambil dari channelnya Mr. Jones Bolu ya. Coba cek ya. Jadi kita lihat di sini, kita coba apa yang kita lihat di situ, tingkat kecerahan, pokoknya semuanya kita lihat. Kita coba salah satu saja dari videonya ya. Jadi paling mantap ya, untuk harga sendiri dia ini bervariasi ya, tergantung toko, tergantung wilayah di Indonesia Timur kah, Indonesia Barat, tentunya dia berbeda-beda ya. Kebetulan di toko kami yang ada di wilayah Indonesia Timur ya, di Manado ya, Manado, harganya berkisar di antara 3 juta sampai 3 juta 300-an. Jadi harga yang pas lah untuk Android TV. Tidak menguras kantong, tapi kita sudah mendapatkan fitur atau layanan menarik dari TV tersebut. Oke, ini dia tampilannya. Boleh dilihat. Oke. Mungkin demikian dulu tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan bila video saya ini kalian rasa bermanfaat, jangan lupa bantu saya untuk subscribe, like, dan juga bagikan ya, biar semakin banyak yang mendapatkan informasi terkait produk-produk elektronik dan channel saya pun bisa berkembang. Oke, nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih and God bless you.